Oke teman-teman, selamat datang di The Marcel dan selamat datang di game Minecraft. Oke teman-teman, kita balik lagi ya di episode kedua dari Road to Immocraft teman-teman. Dan kalian seperti yang kalian lihat, rumahnya udah agak lebih dimodif dikit ya. Dalamnya masih sama aja, cuman ada buat tambahin kasur sama chest 2 ini. Dan ini ada item-itemnya ya. Dan kita udah dapat diamond 6 teman-teman. Kita ambil diamondnya deh, kita mau buat ini aja ya. Apa namanya? Salah dulu. Oke lah. Nah, kita mau buat yang namanya ini teman-teman. Stick kok. Apa sih namanya? Itu pickaxe. Ya. Pickaxe dari diamond. Jadi kita punya 3 teman-teman. Nah, dan kita ambil. Oh ya, ini kita lagi masak iron dan ini lagi masak gold ya teman-teman. Coba kita ganti deh. Goldnya kan udah jadi. Kita taruh sini. Kita ganti. Kita masak stone aja deh. Kita ambil koalnya juga. Jadi kita masak stone aja teman-teman. Oke, kita di episode ya hujan lah. Ya ada-ada aja nih. Di episode kali ini kita bakal mining ya teman-teman. Kita bakal lanjutin mining yang udah gue offline lakuin offline lah. Dan ya agak frame drop ya gara-gara hujan. Oke, ini udah gue kasih tangga, cuman satu ya sebelahnya belum. Nanti gue juga kasih tangga. Dan kita oke, ada suara zombie teman-teman. Ini udah gua kasih torch ya. Jadi ini udah sempat tadi ketemu diamondnya tuh di sini teman-teman. Dan ini di salah mencet, ini ke 12 sama teman Y-nya. Karena di situ yang buat ngambil diamond. Nah, coba kita bakal lanjutin dulu ke ujung sini teman-teman. Sini udah ada progresnya ya, udah rada banyak. No, gue udah jauh nih. Udah jauh ininya miningnya, dan kita bisa lanjutin aja. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Oke, ini ada redstone, kita ambilin dulu deh, lumayan ya. Dan kita belum menemukan diamond lagi ya. Oke, sudah jauh cerita teman-teman. Oke, mumpung kita punya diamond pickaxe, kita ambil ini dulu deh teman-teman. Obsidian ya, supaya nanti kita bisa ke Nether. Ini kita pastiin dulu bawahnya aman ya. Bawahnya aja udah ini teman-teman. Udah lava, ntar takutnya obsidian gua malah ini lagi. Kita masang sebelah sini. Nah, jadi aman ya teman-teman bagian sini. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the... Oh, lihat aja noh, udah ini kan. Udah apa namanya? Nah, enggak bagus nih teman-teman nih, bahaya nih. Nah, oke, kita udah amanin bagian bagian sini ya. Dan takutnya kalau gua apa, kita lagi mining gini, obsidiannya jatuh ke apa, lava kan sayang tuh. Udah lama-lama. Kita ambil obsidiannya, nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Oke, kita udah ada 15. Lumayan nih, nanggung deh. Kita ambil-ambilin ya. Dan emang susah banget nyarinya ya.
Eh, bukan lewat sini, lewat sini. Nah, dan malam teman-teman. Yaudah kita lanjut mining aja, tapi kita kesini ya. Dan sebenarnya sih harusnya miningnya itu ada polanya gitu teman-teman. Kalau mau cari diamond tuh ada pola khususnya kalau nggak salah ya. Tapi gue lupa, pokoknya yang gue inget itu, oh ada lapis. Apa? Ininya kedalamannya 12 ya teman-teman ya. Dan juga ini gue mau buatnya agak keren dikit ya jadinya. Gak sembarangan dia. Jadi 4 begini teman-teman. Dan ini kita tutupin dulu. Nah. Dan pickaxe kita udah mau hancur lagi yang iron. Dan karena diamond gue masih dikit jadi gue gak terlalu berani teman-teman makin diamond. Buat yang penting-penting aja. Sementara dulu kita ambil, bersihin dulu ini beberapa. Ini kita tutupin biar rapi dianya. Nah, dan sekarang kita bakal cari diamondnya ke, kita kayaknya ke sini teman-teman ya. Kita tembus aja ini. Satu aja kali ya. Nah, satu aja teman-teman. Moga-moga ada ya diamondnya ya. Aduh, habis teman-teman. Tapi kita nemu gold, lumayan lah kita ambil aja goldnya. Nanggung. Oke teman-teman, kita balik dan kita bikin ini dulu. Pickaxe dulu ya. Yang dari diamond. Iron. 12 seconds later. Oke, kurang ajar teman-teman. Ya, kalian lihat ini. Ah, ya ampun, ada creeper gangguin aja. Untung gak mati kita. Pak. Oke, teman-teman, dan ini kok sini harusnya di sini ya. Nah. Jadi gue punya teknik supaya nggak kesasar ya, teman-teman. Ini sebenarnya bukan teknik gue tapi teknik orang YouTuber luar. Katanya nah. Kalau kita mining gini kan kita kalau jalan kemana-mana tuh bisa aja nyasar, teman-teman. Dan triknya adalah dari torch. Nah, kita kan taruh torch itu di bagian kanan. Jadi kalau kita misalnya mau pulang itu torchnya di bagian kiri teman-teman. Nah, kita arah sebaliknya kan bagian kiri kan. Nah kayak gitulah pokoknya gampangnya. Bagus teman-teman tekniknya. Dan ini taruh sini aja supaya terang. Oke, kita lanjut mining aja dan supaya bisa ketemu diamond ya. Ayo dong diamond dong. 1 hour later. Oke, kagak ada teman-teman diamondnya ya. Kita udah pakai cara teknik yang jadi ini air, aduh salah mulu. Ini area iya kedalaman 12 dan kita udah cari begini dan pakai cara kayak gini ya teman-teman buat ngecek ini dan di sini ada nggak, dan jawabannya adalah tidak ada teman-teman. Kita lanjut coba lurus ke sini aja kali ya. Oh my god, kenapa tidak ada diamondnya? Kemana para diamond? Dan ada dari sini kedengeran suara skeleton lagi. Oke, ada iron lumayan lah. Tapi kita butuhnya diamond teman-teman. Semoga kita bisa ketemu diamond yang banyak ya. Nanti kita bisa bikin enchantment room dan juga peralatan-peralatan dari diamond lainnya lah. Still here.
Oke, teman-teman. Wah, 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 teman-teman, teman-teman. Kita ketemu Diamond. Nih, jadi kan kita udah aduh, gue terlalu senang ini. Jadi kita kan tadi udah ini apa namanya? Mining yang ngarang-ngarang sini. Terus gue pikir, kita kalau mukul begini kan kita berarti ke arah, ya ampun. Kita ke arah 12 ya. Kita ini mungkin kita 12 itu di arah kita berdiri dan di sini itu berarti 13, teman-teman. Dan berarti gue coba turun 1. Tapi kalau misalkan kita lanjut terus kita belok sama aja ya, ketemu-ketemu juga. Tapi udahlah teman-teman, yang penting kita ketemu diamondnya ya. Dan kita ambil-ambil iron dulu, yang ya iron dulu ya, itu nanti belakangan. Dan kita lihat teman-teman, di rumah kita udah ada 6 dan 3 udah jadi beginian. Coba kita lihat kita dapat berapa. Ayo terus terus. Oke, udahan. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita dapat berapa nih? Coba cek. Ini. Awas, Pak. Oke, dapat berapa ini? Mungkin dapatnya cuman ada 8 kali ya. Oke, teman-teman. Ada 8. Kok 8 sih? 1 2 3 4. Iya, 8, teman-teman. Oke, lumayan ya. Kita ambil aja pakai diamond. Diamond diambil pakai diamond. Dan oke, teman-teman. Nah, ada 8 ya. Cukup menguntungkan sekali. Ya, jadi hancur begini. Gimana nih? Nah. Oke, kita lanjut aja ya. Ini salah nih, harusnya ini tumble dan kita terusin ke sini, teman-teman. Dan ini adalah gravel paling gak suka gue nih. Few inches later. Oke, kita pulang dulu teman-teman ya. Kita ironnya udah habis ternyata dua-duanya. Cepet banget habisnya. Nah, kayak gini teman-teman, kalau misalkan kita pulang dari mining, kita tahu karena ini kita torch kita ada di sebelah kiri. Nah, kalau sini berarti kita nggak mungkin belok sini. Soalnya kanannya ini kan torch, teman-teman. Jadi kita belok kiri. Nah, jadi ini tips trik yang bagus juga kalau bagi kalian yang sering kesasar kalau lagi survival mining. Oke, kita pulang dulu aja ya. Kita bakal ganti bikin lagi peralatan-peralatan kita, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat datang di The Marcel lagi. Dan ya, sesuai tulisan yang gue kasih, filenya korup, teman-teman. Dan juga karena ya, laptop gue mati tiba-tiba pas pertengahan recording, teman-teman. Jadi selama gue nge-record itu, yang bagian keduanya, ya ada Enderman di sono. Selama bagian keduanya itu ada banyak teman-teman yang sudah gue laluin. Kita abis mining itu, teman-teman, di terakhir video tadi kita udah bikin yang namanya 2. Oke, kita udah malam sebenernya, tidur dulu. Kita udah bikin yang namanya 2 pickaxe, teman-teman. Nah, ini 2 pickaxe-nya. Ya, oke. Ya, kenapa tuh Enderman-nya teleport-teleport, kurang ajar. Ada 2 pickaxe dan juga kita abis itu bikin sword, teman-teman. Dan juga kita bikin shield. Nah, terus waktu itu kita juga bikin enchantment table. Nah, kalau kalian nanya bukunya ada di mana, bukunya kita ambil dari villager yang di sono, teman-teman. Dan sisa bukunya masih ada di sini 20. Oke. Dan juga teman-teman, ini kita taruh sini. Ya, oke, nggak jadi ayam. Dan juga kita bikin ini armor. Helm, chestplate, celana, sama sepatu ya. Abis itu kita juga, ini kenapa creeper masih ada di sana ya? Abis itu kita, oh iya teman-teman, di sini udah ada flint and steel karena dari obsidian yang kita kumpulin tadi, teman-teman, gua udah buat yang namanya ini Nether portal, teman-teman. Kita bakal ini ya,
kasih yang namanya fans yang banyak, teman-teman. Di sini, 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 dan sini. Dan tengahnya itu kita kan sini ya. Tengahnya sini, teman-teman, berarti bagian sini. Kita ganti jadi fence. Nah, fence gate maksudnya. Ya, naik way. Dan oke, teman-teman, kalau gitu tadi gua belum sempet nyalain karena laptopnya udah mati ya, teman-teman. Dan oke, kita langsung nyalain, tapi kita nggak langsung masuk ya, teman-teman. Karena untuk sementara itu kita bakal masuknya di next next episode aja, teman-teman. Kita kali ini cuma ngebuat aja. Kita habis mining, kita mining obsidian, dan saatnya kita nyalain, teman-teman. Oke, apa kalian siap? 1, 2, 3. Oke, teman-teman, udah nyala. Atau kita masuk sebentar ya. Kita nggak pakai apa-apa ini. Dan kita masuk sebentar, teman-teman. Abis itu kita bakal balik lagi. Kita cuma ngecek keadaan di Nether portal aja ya. Semoga kita dapat spawn tempat yang bagus, teman-teman. Oke, kita masih loading ini ternyata. Ayo, ayo, loadingnya lama sekali. Oke, teman-teman, kita udah masuk dan kita dapat achievement We Need to Go Deeper. Ini kenapa layarnya belum muncul ya? Oke, oke, udah muncul, udah muncul. Oke, di sini teman-teman kita muncul lah. Oke, oke. Agak drop ya, teman-teman, frame rate-nya. Kita coba ambil ini dulu deh. Nether quartz ya, teman-teman. Kita ambil. Oke, teman-teman, kita udah ambil Nether quartz. Ternyata ada di sampingnya, kurang aja nggak kelihatan. Kita ambil lagi beberapa. Oke, teman-teman. Kita ambil. Ayo cepat. Karena kita nggak pakai armor, takut kena serang, teman-teman. Kita nggak bisa ngelawan nanti. Oke, nanggung. Nanggung, teman-teman, dikit lagi. Oke, Nether quartz kita dapat 23. Oke, not bad. Dan kita kembali, teman-teman. Oke, ya, kelewatan, Pak. Nah. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus ya, teman-teman. Karena ada beberapa masalah, kayak videonya korup dan laptop tiba-tiba mati ya. Oke, untuk next episode diusahakan, gue usahakan supaya kejadian-kejadian ini itu gak terulang lagi ya, teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.